Tenaga ahli utama staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto jangan asal bicara dan sebar berita bohong soal Presiden Jokowi menyibukkan diri sehingga tidak diundang di Rakernas PDIP. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden. Biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilang ya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabar-kabar jadwalnya. Mengada-ngada berarti keringan itu. Iya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.